Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel YouTube. Okay guys, pasti korang merindui Honda RSX saya hari ini. Ni Honda RSX saya, ni motor saya. Nampak kali ni hari ni, aku rindulah dengan dia. Masih lagi teruja, nyata teruja guys. Ni aku nak bawa dia pergi servis minyak hitam lah sebelum nak raya ni kan. Korang tu apa khabar semua? Semoga korang berbelanja dengan berhemah lah. Nak menyambut perayaan ni, harap-harap kita rapat lah kan. Aku tengok banyak yang dah buat persiapan untuk raya kan, memang rasa meriah sangat lah. Okey lah, hari ni saya nak bawa motor Honda RSX saya ni pergi servis guys. Servis yang kelima. Servis yang kelima dah. Alhamdulillah. Motor saya ni dijaga baik oleh hari ipar saya. Servis yang kelima 7152. Ya, servis yang keempat tu hari 6000. Ini dah 7152. Saya tak buat lagi top servis sebab alah, keadaan nak raya kan memerlukan duit yang banyak. Jadi biar dulu servis major servis untuk tukar clutch plate tu semua nanti dulu, lepas raya lah kita on project balik. Lepas raya semuanya saya akan buat lepas raya lah, insyaAllah kalau ada rezeki saya. Okey, jom kita nak pergi servis. Guna minyak ni, minyak hitam ni masih lagi banyak balance dia guys. Masih lagi banyak balance. Saya gunakan 10 fully synthetic 10W40 guys daripada Honda, dan mungkin saya akan tambah coolant lah sikit kan. Kita dapat tambahkan coolant. Nah, ini barang lah. Ini jangan lupa kan. Yang ada balance yang lepas kita bawa supaya kita boleh beli minyak satu botol je. Dan coolant pun nak kurang. Kita tak ada tambah sikit. Dan jangan lupa bawa buku guys. Kali dah lupa bawa. Jadi jomlah kita pergi dekat pusat servis. Kita servis Honda RSX. Jom. Kita agak easy on sekarang, ramai juga orang ni. Ada kecil lah. Servis kat sini memang terbaik. Dia bagi habis lagi minyak tu sampai ke titisan terakhir eh. Dia tonggit dengan motor tu, sengit dengan motor. Apalah titisan titik-titik yang terakhir guys.
Nampak? Dia dah kat atas, senang dia nak titik ke akhir tu. Jadi yang hitam yang lama tu tak ada lah. Itu kurang lah. Habis. Dah siap. Sangat cepat. Alhamdulillah dah selesai servis yang kelima guys. 7,000 lebih. 7,150 lebih lah kan. Alhamdulillah dah sampai servis yang kelima pun. Masalah tersenar tak ada lagi dekat motor aku ni guys. Aku dah tanya kat diorang. Masih lagi tak ada bunyi tersenar. Alhamdulillah dah selepas servis yang kelima ni, kilometer dah 7,000, tersenar aku masih lagi padu. Masih lagi okey, tak ada bunyi. Dan aku kalau tak ada bunyi, buat apa kita tukar? Kita biarkan dulu sampai ada bunyi, kita akan dengarkan bunyi dia macam mana. Sebab aku teringin sangat nak dengar bunyi tersenar tu kan, tapi masih lagi tak ada dengar bunyi tersenar tu guys. Okey, nak macam mana kan? Dah selesai servis yang kelima pun masih lagi okey untuk aku. Cuma sekarang ni bila aku tarik pickup tu, aku rasa macam kelas tu dah macam dah ada rasa ngaung sikit kelas dia. Kan, lepas ni kali ke 6 punya servis, saya akan buka cover kelas ni, saya akan tukar kelas plate dan saya akan tukar sekali oil pump lah. InsyaAllah, misi mengumpul dana untuk next project untuk motor aku ni guys. Harap adalah dana modal untuk aku buat motor aku ni, insyaAllah. Jadi korang yang tengok video aku, tolonglah support, tengok channel aku ni, tengok video aku ni sampai habis, dan jangan skip iklan untuk aku kumpul dana untuk buat kat motor aku ni guys. Jadi Alhamdulillah dah selesai dah servis yang kelima, masih lagi motor lagi padu, nyata teruja guys. Yamaha pula, silap. Sorry guys. Yalah, maklumlah, Yamaha sini. Okay, sorry pengguna user-user RSX. Honda ternyata teruja. Honda RSX ni guys, masih lagi okey. Bila bawa motor gemuk, tiba-tiba bawa motor slim, terasa RSX ni slim. Memang terasa slim guys. Bila bawa dah motor gemuk macam ni, bila bawa motor macam ni, terasa slim guys. Okey, sampai di sini sajalah video saya. Terima kasih kerana sudi menonton video aku. Aku harap korang enjoy. Kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, aku mohon kemaafan. Belum raya lagi kan? Tak apa, kita mohon di bulan Ramadan yang mulia ni supaya kita bermaaf-maafan lah di bulan Ramadan ni. Jadi kalau korang yang nak pergi shopping tu, jangan berbelanja habis-habisan, jangan belanja sakan. Ingat-ingatlah saya. Ingat-ingatlah saya. Okey, tak apalah, jumpa lagi next video akan datang. Dan korang yang baru je beli Honda RSX, baru keluar Honda RSX, yang tempat yang baru je nampak lihat video channel YouTube aku ni, Budak Gemuk, tolonglah tekan butang subscribe. Kalau korang sukakan video aku, korang tekan like. Kalau korang tak suka, korang komen dekat bawah. Kalau korang rasa menajubkan video ni, korang share kat kawan-kawan guys, supaya aku jadi mat motor, bukan mat rempit ni. Jangan jadi mat rempit sampah. Jadilah budak motor ataupun mat motor. Jangan jadi mat rempit sampah. Saya ni pun nak motor, saya pun pernah menggunakan motor dulu, saya pun pernah jadi mat rempit juga. Tapi jangan jadi mat rempit sampah. Jadi guys, ingatlah pesan saya kepada rider-rider di luar sana yang buat food panda ke, buat grab food ke, buat medi delivery ke, korang hati-hatilah di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Jangan korang tukar haluan, tukar kiri ke kanan, tak bagi sinar, masuk simpan tak bagi sinar. Ingat-ingatlah orang yang tersayang. Okey, sampai di sini saja video saya kali ini. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.